Soljua belaga. Seorang tu beri rumah bagi seorang cucu. Tiba-tiba lafa beri cucu tiada tahu. Ah, tadi. Balik cucu hak nak terima tu tak ada tahu lah kata tok tu beri rumah dia. Tapi semua anak tok tahu belaka. Ah, tadi. Semua anak tok tu tahu belakalah. Kata tok tu wei dia. Lepas mati tok, adakah rumah tu boleh pada cucu? Ya masalahnya tahu menahu tu ia bukan syarat bagi nak sah hebah. Deh. Ha, kita mengaji dah dalam bab hebah ni. Deh. Ha, tahu sembelah jemelah teh. Bukan dia syarat bagi nak sahibah dah. Ha, inilah kita kadang-kadang banyak dia bodoh tak faham ni. Eh, wui kena aku tak tahu, dia kata. Wui ke dia kena aku tak tahu, kena tak ada wayak ke aku sepatah. Ha, tu kita kena wui faham dulu. Wui faham hak lakah mula-mula dalam bab hebah ni dah. Ha, bukan tak tahu menahu gimari tu syarat bagi nak sahibah dah. Nah. Ah, tu dia. Apa tak tahu ya nak terima kok ana dia mau tanya, dia mau kata. Ya gini eh, gini. Misal kita kata kawe tu ya ada anak 3 orang. Pas tu ya ya wi barang tu pada anak ya hak ya hak yang ketiga. Anak hak yang kedua yang pertama tak tahu. Anak hak yang ketiga tu tahulah. Anak hak yang kedua yang pertama tak tahu. Sah dak pemberian tu tu? Ha? Kita ada ayat dah saat ni. Jadi buku tahu menahu semelah jemelah tu bukan syarat sangat. Gak, kalau gitu, bila syarat, nak tahu kata hebah tu sah ke tak sah, hari ni kita kembali kepada cara hebah yang kita mengaji buat ni. Deh? Itu dia. Sebab apa? Kerana surat ni dia tulis ni jadi umum sikit. Dia kata seorang tu buri rumah pada seorang cucu. Ha, cucu tu kena tafsir tu. Cucu tu masuk ke balai dak gitu. Kalau cucu tu masuk ke balai dah, tak ada apalah dia ahli bagi terima dah dah. Ha, jadi milik dia. Kalau dia terima, kalau dia lafa qabul, ada qaba ikba, ada apa, ha, jadi milik dia. Tapi kalau lah kita kata, ha, cucu tu tak ada masuk ke balai lagi. Nampak? Cucu saat ni tak ada masuk ke balik lagi. Kita mengaji dahwa ni dah. Masalah pemberian nenek pada cucu hak belum lagi masuk ke balik. Hukum dia tu sah. Tapi. Ha, kau mana tapi? Syarat kena nenek tu lah. Orang yang meretah dua torah ijak kubur. Deh. Boleh jadi tuan surat ni je. Eh, duk jenera apa weh. Nah, kita duk surah tu wadah wani tu. Ke masa ni tak mari lagi balik dah. Sah dah. Sah lah boleh. Tapi syaratnya balik tok tu. Dialah orang yang meretahkan tarafil ijab wal qabul. Ya orang meretah dua taraf ijab dan qabul. Boleh. Ya terima, dia ijab, ya terima. Ha ni kalau kita tangguh kata di kandang ke cucu ni, cucu hak belum masuk akhir balik. Deh. Ya tanya kata adakah rumah tu boleh pada cucu? Ha, jawabnya boleh eh. Tapi syarat dia tu balik tok sana. Orang juru ijab, ha, balik tok tu juga orang juru kabul. Nah. Itu pada masalah apa tu? Masalah kalau cucu hak dia bui tu semasa dia bui tu cucu tak ada masuk ke balik lagi. Tapi kalau cucu hak dia bui tu ketika dia bui tu masuk ke balik dah. Ha, tu tak ada apa cucu terima ijab kubur qabul imbak tak ada apa sudah. Jadi hak dia. Seorang ada tanah benar 3 keping dan kebun getah 1 tempat. Tetapi hendak akad hebah pada seorang dengan 1 akad sahaja. Adakah boleh
Dela fahebohnya lagu mano. Nah kata gini, aku bui akan dikau tanah benda tiga kepi de kebong getah setepak. Boringan dan harata. Boleh. Nah, apa tu balik kawe seorang tu, seorang teh. Seorang hok jadi majru bagi kepada tu. Ia kena katakan, aku terimalah pemberian tersebut. Nak kata gitu. Pas balik orang juru bui pun lepas dah tu. Eh, mu masuk ke atas baik ha barang tu. Aku wei kemudah mu masuk ke atas baik eh. Kawan ni jawab kata, aku terimalah. Tu kau baik ba. Nah, lepas pada tu ke dia sipai cari bajak ke cok ke sebilah masuk ke dalam tanah tu cakur boleh semata cok ke. Remah boleh dua tiga kali remah dengan bajak ke. Jadilah hak dia sebagai milik kita dia panggil. Ah tu cara. hak ni dia tanya napa nak pergi ikut tasawuf sikit ni. Dia kata jika seorang mati belum sampai peringkat nafsu mutmainnah. Tetapi lepas daripada nafsi amarah apa hukum? Tak ada apa. Nah, hukum dia tak ada apa. Cumanya orang ni dia panggil kurang sempurna sikit lah. Nah, kurang sempurna sikit. Nah, hak nak ke kita usaha tebang pisah kacang tolak wisapa perekat nafsu kita tu sebagai nafsul mutmainnah. Nah. Tu dia. Nah, mudah-mudahan semasa kita mati dengan keadaan begini ni dah masuk di dalam surah Tuhan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, hak tu lebih dah lah. Kawai tu lebih benar lah dia tu. Nah, apa tu kita ni tak sapa pekat tu weh. Nah, hanya ia panggil duk bergerewak dalam nafsu kita hak biasa ni lah. Ia panggil nafsu ammarah bisuk weh. Pastinya pergi mati dalam keadaan begitu. Lagu mana ceritanya? Ha, tak ada apa. Kalau mati dia tu ada iman sempurna, tak ada apa. Deh, tak ada apa. Cuma kira air sikit sebanyak tu kenalah tahdia ni. Deh. Orang tu, orang tuduh orang mati. Dia kata bapak kamu ni jahat, bapak kamu ni karuk, apa hukum? Dia tanyalah. Eh, kita ni bila kawan tu tu mati dah, kita bererti tak usah kata apa dia dah. Tu dia. Bila ia tu mati dah, kita pakai senyap sudahlah. Nabi kata la tasubbul amwat. Mu jangan duk maki hamu pada orang-orang hak mati dah. Pasal apa eh? Sahabat demo tu tu ia duduk dengan tu hedah lah ni weh. Kita ni belum sapa lagi ni. Demo hidup dengan tu hedah. Pas kita hidup maki hamu geria tu kena ingat molek. Dalam bak maki hamu ni Imam Nawawi sebut salah satu daripada bagai bagi mengupak. Dah gitu? Mengupak ni ke apa? Ulama kata mengupak ni termasuk di dalam dosa yang bersakut paut dengan anak adik. Gak bila masuk dalam dosa yang bersakut paut dengan anak adik, bila kita nak tobat, kapa weh? Kita kena pergi minta reda dia, kita kena pergi minta maaf dia. Bah kita nak pergi minta maaf, nak pergi minta reda kok mana dia mati dah. Ha tu jadi belik lah. Belik. Deh. Kalau itu nisbah pada orang hak mati dah, kita tak usah duk maki hamu dia, kita tak usah duk tuduh karuk dia, tak usah. Nah, bahkan kita doa pula ke dia, ya Allah, mu terimalah dia ni, mudah-mudahan dia ni termasuk dia dan hamba-hambamu hak yang baik-baik. Habis dah kita nak duk kata ya tu jahat, ya tu karuk, ya tu makan harta tak cuci, lah, jaga apa?
Tak boleh. Dia tanya kata apa hukum? Jawabnya hukum dia tu haram. Masuk dia dalam ngupak yang kita nak minta maaf tak boleh. Deh. Kalau kita nak taubat pun nak minta maaf dia tak boleh dah. Sebab dia mati dah ni. Tu jaga. Sebut terbaik tu untuk kita kuasa nak jadi iktidak ikut ter bagi orang lain. Waktu tak apa. Deh tak apa tu. Tapi kalau sebut baik tu kerana kita kuasa berbiji sabak dengan dia. Waktu hukum dia haram juga. Kita ni tak ada datuk tu kok. Supaya tak ada pang kayu bersadah. Kita nak gitu pun siapa ni? Ada bila lagu tu. Neh. Hak tu tak apa-apa nak molek mana. Neh. Kerana masuk di dalam biji sabak dia panggil. Neh, masuk dalam bab niyahah, ulama tarikhnya an-niyahah tu apa? Ta'didu mahasinil mayyit, membilakan segala kebaikan-kebaikan bagi mayat, patut mazahirkan kelakuan gelah sah. Tu masuk dalam biji sabak yang diharamkan. Seorang meninggal dunia, dia tanya surat ni, dia kata yang lebih afdalnya bagi siapakah untuk mandikan mayat itu? Adakah boleh suami memandikan mayat isteri atau isteri mandikan mayat suami? Ha, boleh. Boleh. Nah, tok laki kita mandi, tok laki kita mati. Bini kata, itu ime mayat abemo ni tu ime sah gaduh mo nak mandi sendiri. Oh, tu ime tu mujo. Ya gitu. Boleh. Abah ke bini mandi sendiri ni, jadi dia tak ada dia tak ada sabit dengan aurah yang diharamkan dak dah. Nah. Tu dia. Ataupun kita kata bini mati, patut tok laki kata, itu ime mandi mayat ni tak apa. Kita nak tolong mandi wik bini kita sebagai kali terakhir bagi kita dah. Ha, tak imeh tu tak apa. Tak apa, aku serah kamu, pakai kamu buat situ lah. Pas nak walek soal lagi, tak imeh tanya pula. Kapan pandai tak? Tanya soal lagi. Mu minta nak mandi ni dah. Tak apa, aku nak tanya soal lagi. Kapan pandai tak? Dia kata, boleh, huduh-huduh. Ha, baca terawak, baca wayak, huduh-huduh lagu mana. Ayo ya so ambil mayat metak takkan putih bukuh gitu-gitu. Nah, ada sikit sebanyak tak serupa dengan hati email buat. Hati email jawab kata, muat tu kena dah tapi tambah hati sikit lagi. Pakai serah dia berlaku. Aduh. Ya kita jadi tu email ni dah. Molek juga ni, surat ni tanya ni. Kita jadi tu email ni, kita kena ambil sikap lagu ni. Kita kena ambil sikap kata, semua makmu dalam kampung kita ni, kita nak hajawi panah supaya kita berlaku. Itu baru-baru tak letih. Itu baru tak letih. Ni kita jadi tu imej. Orang nak suruh da'a pulut diri yang pun, mai hajak kita. Nah, orang nak menikah sama telah dah lah, itu tak apalah, tugas kita dah. Jadi segala-gala tu mari tupu pada kita semua. Ha, lagu tu jadi letih panggil jadi tok nebes sakai sungguh lagu tu. Hak yang kita nak lagu mana? Kita jadi tok imej, makmum kita ni jamai kita tak ada, ia boleh buat. Jamai kita tak ada, ia boleh buat. Jamai kita tak ada benda ni, ha, ia boleh buat. Kita lah ni duk bukit weh. Duk bukit. Ah, demo telefon kita email dok mana ni? Kita jawab atas ni naik bukit ni. Apa nak klik dia tu? Pukul 5 kare. Ah, tak leh ni, tak leh ni. Orang mati di rumah ni. Tu email jawab atas dak kalau ku tak ada tak leh ya. Kalau ku ada, mu nak suruh ku buat ke apa? Nak suruh tu email tolong mandi, nak suruh tu tu buku kita tak hajawi pandai belaka tu. Cuba kita hajawi pandai belaka. Nah, tu imej kata tak apa. Mungkin wayak ke Yusuf. Buku mandi aku serah ke dia. Apa nak madah orang pia tu imej ni?
Ah, madah kan mugi gi wayak ke Abdullah. Epah buku liye, ah buku liye mugi wayak mamak. Mana kita boleh tunjuk orang tu, orang tu, orang tu, orang tu. Eh senang kita jadi tu email lagu tu dah. Ah tu kena lagu tu, kena lagu tu. Barulah kita ni dia panggil pandai guna orang, we ada manfaat untuk masyarakat amah. Kena lagu tu. Eh. Ah gitu. Seorang luka di kaki masalah. Kemudian ketika duduk semahyang, keluar sedikit air warna putih jernih di tempat luka itu, apa hukum? Ha, kalau kadar sedikit itu dimaafkan. Deh, ha, sebab air ini kita hukum kata masih tak suci lagi lah. Sebab ia tak ada bercampur dengan darah pun lagi. Tapi walau bagaimanapun, jangan banyak. Ha, kalau banyak tu tampak tak nak boleh juga. Nah, apatah lagi kita kata kalau banyak tu nyegi kapuh, nyegi capuh dengan bubuh katik. Ha, bubuh bau ke, okay? Ha, tu lain kira. Tapi kalau kau dah sikit ni, ha, dimaafkan. Masalah khatik beri salam. Kemudian makmum. Masalah khatik beri salam. Kemudian makmum tak nyata alih le pada assalam. Padahal ia baca tebah di dalam speka. Apa hukum? Ha, ni ia panggil jadi cuma berda'ah dah lah dah. Ha, cuma berda'ah. Dah molek. Molek. Ia tanya kata gini. Jadi Tok Khotik ni bila dia naik di atas mimbar, belum daripada dia nak baca tebah ya wis salah. Nah. Eh patu ambo kurang cerak ni, kurang cerak sikit. Ya sunat wis salah tu bila wei? Pekah duk kecek situ tu. Eh. Duk berasa ingat sikit-sikit dalam mahal dah. Ya bila kita nak baca tebah tu kita bangun diri, naik tangga tu kita paling mai kok mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita naik koh 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 lagi, duk nyatok tamimbah. Gitu tak? Bukan kata kita naik kisah balik tah nu bau salat, bukan kita dak. Puasa dia ingat lah lah. Gitu tak? Eh? Ha, puasa begitu. Kita bangun tu paling mari pada muwajahah mari pada makmum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita jalan naik. Jalan naik. Koh, 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 koh. Siapa duduk tu, kita nyatok itu. Deh. Ada dah lah. Ada dah. Nyatok itu. Lepas tu, so lagi tempat hak jadi ketebah kita ni. Eh, tak ada roh nak uat yang ni deh. Ketebah kita ni tak kesan. Orang dah uat kaji eh. Ketebah jemaat kita ni tak kesan tu. Hak kesan dalam 20% je. 80% lagi tu orang baca pun tak reti, orang mendengar pun tak reti. Dah. Ah, tu dia. Ya kalau kita tengok dalam kitab fiqh bab tebah ni dah. Bab tebah ni satunya khatib tu ia kena tunjuk kehebatan dia dulu. Sebab itulah dalam bab fiqh ia wayak terkena. Tok khatib ni, orang hendak baca tebah tu, ia tak boleh duduk sekali dengan makmum. Ia kena duduk dalam bilik ia suku. Lepas kita tak ada setiap buat sejik lah tu dah. Tak ada lah. Ia kena duduk dalam bilik ia suku. Ah, ia duduk dalam bilik ia suku. Bawa siapa masa ia buka pintu krek bunyi. Ha, bunyi hebat dah tu buka pintu pun bunyi hebat dah tu dah. Ni duduk sekali dengan makmum. Lepas tu pakai baju tanya pandak pula. Nak naik baca ketebah tu, duk cari surat pula dah. Cari surat, cari tukar, cari surat. Dia panggil kehabat teh khotik tak ada. Hak pekah nak lah ke mana? Dia duduk dalam bilik, dia suku. Tok khotik, dia duduk dalam bilik, dia suku. Bawa siapa masa, dia tengok je lah. Je hak dia mau jadual dalam itu teh. Dalam jadual, duduk tepek sejik tu.
pukul 12.45 baca tebah. Dia buka pintu kerek tu baik. Bunyi buka pintu tu hebat dah. Nampak tak? Apa tu? Pakaian pula dengan sobek kuningnya, dengan baju toknya, dengan tindih baju letahnya. Ayah nak gitu. Kena tunjuk kehebatan. Lepas tu baca air tu pula. Baca air tu pula. Satunya ringkas, yang keduanya maksud banyak. Gitu. Nah. Itu dia. Gak dalam surat ni dia tanya kata, tu imam bui salam kepada makmum tu tak nyata alih le pada assalamu tu. Padahal ia baca ketebah dalam speaker. Apa hukum? Ingat deh. Salam ni ia bukan ia rukun ketebah dah. Salam hak tu khotik bui semasa dia bui salam tu, salam tu bukan dia rukun. Agak bila bukan dia rukun tu kak, kita tak ada sampai cek buku sah tak sah dah lah. Deh. Ada pun salam hak nung, hak dalam semaya, hak nung rukum. Hak meruayak pun ni. Kalau tak ada alih-alih tak sah salam, bila tak sah salam jadi, ha tu hak tu rukum tu semaya salam tu. Ada pun salam hak nak baca ketebah ni, hak ni bukan dia rukun bagi ketebah, hanya sunat. Gak bila sunat, ya wi salam tak nyata alih-alih ni, dia panggil tak ada pahala oleh dia. Nah. Ketebah dia, ketebah dia tak ada apa, masih dia guna pakar, boleh. Neh. Apa tu masa banyak dah, kita putih sekat tu dulu, surat ada 3-4 ni lagi. Wallahu a'lam, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.